Pelonggaran kegiatan usai 2 tahun mengalami pembatasan akibat pandemi COVID-19 disambut gembira oleh masyarakat dan segenap suporter, tak terkecuali oleh ribuan suporter Madura United FC. Hal itu terlihat dari banyaknya pendukung klub berjuluk Laskar Sape Kerap itu di tribun Stadion Gelora Bangkalan pada hari Senin 23 Mei 2022. Mereka mengaku sangat senang karena bisa mendengkung klub kesayangan di tribun Stadion Gelora Bangkalan secara langsung. Salah seorang supporter Madura United dari Kacongmania, Mehmet Tirmedi, mengaku senang bisa kembali ke tribun meskipun hanya untuk sekedar menonton latihan para pemain Madura United sebelum kembali ke ibu kota Jakarta. Senang sekali bisa kembali menonton langsung tim kesayangan. Kami sudah puasa selama 2 tahun dan kini kerinduan kami untuk kembali ke tribun bisa terobati, ujar Mehmet. Pantauan di lokasi, ribuan pendukung tim berjuluk Laskar Sape Kerap ini tampak memenuhi seluruh tribun. Kehadiran mereka sekaligus untuk merayakan ulang tahun yang ke-13. Tampak sejumlah supporter menyalakan flare saat berada di tribun. Pelatih Madura United, Fabio Araújo Lefundes, mengatakan kedatangan timnya ke SKB sekaligus untuk mempererat kedekatan dengan para supporter. Selain itu, ia menyebut timnya hanya memiliki waktu istirahat 1 kali setelah 9 kali melakukan latihan keras di Kabupaten Pamekasan. Kami datang bersama semua tim termasuk pemain muda agar lebih kenal dan dekat dengan yang lain, termasuk para pendukung Madura United FC. Kami juga bangga pada Kacongmania yang selalu mendukung kami, ujar pelatih asal negeri Sambai itu.